guess where I am. Alright, I'm in Japan. Halo, selamat siang. Kita memasuki area Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sini setelah kita bayar tol ya di pintu tol terakhir tadi Kyoto Yono menuju bandara, memang kawasan bandara cukup berkembang ya dengan adanya di sini ruko di kiri kanan, kemudian ada jalan flyover yang mulai kelihatan. Terus kemudian yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu taxiway yang ketiga. Taxiway itu adalah jalur atau jalan pesawat untuk melakukan take off. Jadi tadinya ada dua ya, untuk melakukan take off atau pesawat naik ke udara. Sekarang ada tiga dan buat landing juga sama. Jadi bisa pakai buat landing dan buat off. Nah, kita sudah masuk area bandara di sebelah kanan itu terminal 3 IMEI. Kemudian di sini lagi banyak pembangunan infrastruktur jalan di dalam bandara. Dan ada satu lagi di depan itu jembatan yang cukup besar dan luas ini untuk pesawat menyeberang ya dari sisi kanan kita ke sisi kiri. Nantinya di sisi kiri itu ada terminal 4 ya, sekarang kan ada terminal 3 ya, nantinya akan ada terminal 4 dan sedang proses pembangunan ya, mungkin secara teknologi, secara konstruksi akan lebih ultimate dibanding terminal 3 ultimate. Ini akan mirip ini jembatannya di atas ini pesawat akan menyeberang, sama kayak pesawat nyebrang di yang ujung sebelah sana ya, di sisi ke arah baratnya, di sisi timur bandara, sisi utara atau sisi selatan, pokoknya dua sisi ada jalur penyeberangan pesawat. Nah, di sebelah kiri itu nanti akan ada terminal 4, sebelah kanan ya, oh, tapi akan ada terminal 4 dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau terminal 3 jangan tahu itu cukup bagus. Kemarin yang diresmikan itu adalah taxiway. Cuma dengan begini nanti Jakarta akan tetap rame karena infranya akan tetap ada. Ya, jalur masuk keluar masuk mungkin Jakarta akan jadi kota bisnis walaupun nanti tahun 2024 pemerintahan akan dipindah ke Kalimantan Timur di sekitar Penajam itu situ ya. Tahu yang Penajam. Nah, kalau lurus ini nanti ketemu yang tadi itu jalur penyeberangan pesawat yang berbuat di sini. Oke, kita mau ke Terminal 3 domestik. Sorry, internasional. Kayaknya harus parkir. Terminal 3 parkirnya semuanya sudah menggunakan uang digital, jadi tidak ada lagi menggunakan uang cash, okay. E-money, flash, Breezy, dan lain-lain. Nah, di depan kita itu antar terminal ya. Terminal itu ada kereta. Kita akan kedatangan gate.